Bertemu semula di Mr. Cilabai Channel. So hari ini aku nak buat satu unboxing helmet yang baru aku beli di Shopee baru-baru ni. So aku akan buka kejap lagi. Tibalah masanya untuk aku unboxing, tengok macam mana keadaan dan rupa helmet terbaru aku kali ni. Kita buka sekarang. Masih lagi berbalut lagi. Dibalut lagi dalam dia. Inilah dia helmetnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah dia full face daripada KYT, model RC7. Yang ini kalau tak silap aku yellow fluo. Cantik punya bawah dia, ada warna merah-merah. Okay, aku dah unboxing. So mungkin lepas ni aku akan review tentang helmet ni, dan aku akan cuba pakai lah. Nak tengok macam mana, sedap ke tidak, sebab sebelum ni aku belum ada pernah beli lagi model ni. Ini merupakan model KYT full face, tapi ni yang paling murah tak silap aku. So seller daripada Penang tu dah bawa masuk daripada Indonesia. So aku berhajat untuk membelilah. Aku nak tengok apakah ada persamaan dengan helmet-helmet aku yang lain. Tapi mungkin akan berbeza lah, sebab dari segi harga pun kita dah boleh tahulah dia punya kualiti dia, dari segi design dia, dan juga mungkin busa di dalam pun aku belum try lagi. Jadi mungkin aku akan review sekejap lagi.
bertemu kembali di Mr. Celabai channel. So hari ni aku akan review salah satu daripada helmet koleksi aku dari brand KYT RC7. So helmet ni aku beli masa jualan Shopee 12-12 hari tu. Ada satu seller di Penang. Sebelum ni aku pernah belilah satu helmet di sana dengan seller yang sama. So untuk kali yang kedua ni aku beli satu lagi helmet yang dia jual. So far helmet ni aku suka dari segi design dia. Yang ni aku tak pernah beli, model RC7 ni. Dan RC7 ni merupakan kalau tak silap aku antara helmet full face yang paling murah lah setakat ni. Tapi kalau di Indonesia harganya memang jauh beza lah dengan seller yang jual di sini. So anggaran harga di sini kalau tak silap aku masa aku beli hari tu dalam lebih kurang 6,300 lah. Kalau di Indonesia sebenarnya boleh dapat dalam 100 dan 100 lebih je model ni. Padding tu agak kasar sikit. Dia kasar, dia tak lembut macam padding-padding di model-model yang lain, NFR, K2 Rider, lagi Venom apa semua tu lah. Okay. So far tak ada rasa ketat ataupun cuma kita nak mula-mula nak masukkan tu saja agak sempit, tapi bila dah lepas masuk dah tak ada masalah. So okay, so far Alhamdulillah antara helmet yang bagi aku suka lah bila spek mata boleh masuk. Aku suka dari segi design dia sebenarnya, sebab color yang ada ni bagi aku salah satu safety lah masa kita menunggang di waktu malam. So check color dia tu, kita boleh nampak daripada jauh color kuning yang agak fluorescent. Okay, dari segi visor dia, kalau kata kita beli memang kita akan dapat clear visor. So dan ini pun model ni dah menggunakan flat visor, jadi sama dengan model-model lain KYT menggunakan flat visor. Dan dari segi untuk menanggalkan visor ni pun sistem yang digunakan adalah quick release system daripada KYT. So kita cuma tarik sahaja tombol di bahagian tepi ni dan kita boleh buka terus. Ini adalah bahagian hadapan. Bahagian atas. Sisi kanan. Belakang. Dan dari sisi kiri. Helmet ni mempunyai inlet, beberapa inlet, iaitu satu di bahagian depan yang agak besar. Kita cuma tekan saja, dia akan terbuka. Tapi yang ni lain sikit lah. Kalau kita tengok, kita tekan saja sini, dia akan buka, dia akan release. Kita tolak saja, dia akan tutup semula. Boleh nampak? Satu inlet di bahagian atas depan dan dua lagi di bahagian atas helmet. Cuma kita tolak saja tombol di belah atas. Tolak ke depan tutup dan tarik ke belakang untuk buka inlet dia. Manakala untuk outlet dia,
dia terdapat ada empat bahagian, iaitu satu dua di bahagian bawah ni, kiri dan kanan, dan lagi dua di bahagian bawah spoiler ni. So ada empat untuk outlet dan tiga untuk inlet. Untuk pengetahuan korang, visor untuk model ini cuma ada satu sahaja, iaitu yang normal di bahagian depan ni, dan tidak mempunyai sun visor. So sebab tu dia antara model yang agak murah berbanding dengan model-model lain yang mempunyai dua double visor, iaitu visor depan dan double visor, second visor, iaitu sun visor di bahagian dalam. So yang untuk model ni cuma ada satu sahaja visor. Aku minat dengan design ni sebab setelah satu dia dari segi color dan juga design luaran dia yang kuning biru hitam ni, dan satu lagi yang aku agak berminat iaitu bahagian padding dia ni berwarna merah. Kalau comparekan model yang terdekat iaitu KYT R10, yang R10 tu dia busa dia 100% semuanya hitam ataupun warna kelabu. Tapi yang untuk yang model yang ni agak menarik dengan ada color warna merah. Boleh, kita boleh nampak padding dia warna merah, dan bahagian dalam pun macam tu juga, ada sedikit merah, dan dalam 100%. Helmet ini dikategorikan sebagai helmet harian, tidak boleh masuk ke track perlumbaan, atau kalau Indonesia dia kata untuk pembalap ni memang tak boleh lah, tak dibenarkan sebab dia tak mengikut spek untuk litar perlumbaan. Jadi untuk kegunaan harian bagi aku amat-amat inilah amat-amat berguna dan bersesuaian lah dengan reka bentuk dia dan keselesaan semasa kita memakai. Okey, dari segi tali keselamatan ni dia bukan masih lagi, dia menggunakan quick release buckle, iaitu yang jenis, kalau kita boleh tengok. Okey, kita akan dapatkan menggunakan yang ni. Dia bukan jenis double D-ring ataupun yang satu lagi, tapi yang ni yang first buckle. Yang ni pun bagi aku suka juga gunakan benda ni. Dia simple, kita tak payah nak selit tali apa semua macam double D-ring. Tapi dari segi safety sebenarnya double D-ring tu antara yang terbaik lah. Okay, setakat ni saja yang aku boleh review tentang helmet terbaru aku, iaitu KYT RC7. Ia merupakan salah satu helmet yang bagi aku ini yang paling murah yang pernah aku beli. Jadi dengan harga yang berpatutan dengan apa yang korang dapat ni, bagi aku amat amat bersesuaian lah dengan harga dan apa yang korang dapat sekarang ni. Tapi bagi aku kualiti helmet ni so far sama macam helmet-helmet yang lain dalam koleksi aku. Cuma dari segi padding, dari segi design tu ada nampak beza lah. Korang boleh, kalau korang boleh tengok, korang boleh bandingkan dengan helmet-helmet yang lain. Itu adalah sebab-sebab dia, dengan harga yang kita dapat tu berbaloi lah dengan apa yang korang dapat. Jadi aku harapkan apa yang aku review hari ni bermanfaat buat korang semua. Jadi setakat ni saja review aku kali ni tentang koleksi helmet aku. Jadi aku harapkan korang boleh stay tune dengan channel Mr. Chilabai. Aku akan review lagi helmet-helmet di dalam koleksi aku satu persatu,
Dan dalam masa sama aku akan selit juga konten-konten lain yang dapat korang boleh gunakan ataupun korang jadikan panduan. Contohnya trip aku ke Indonesia ataupun mungkin trip short trip aku di dalam Malaysia, itu tak tahu lagi. So untuk kali ni aku review helmet KYT RC7 sebagai panduan untuk korang sebelum korang beli atau dapatkan helmet tersebut. Jadi setakat ni saja review aku dan vlog aku kali ni. Jadi aku harapkan sokongan korang, dan korang boleh, kalau korang suka dengan review aku kali ni, korang boleh like, korang boleh share, korang boleh komen, terutamanya apa, korang boleh subscribe channel aku bagi mereka yang belum lagi subscribe. Kalau aku harapkan korang boleh share lah channel aku ke kawan-kawan ataupun ke grup-grup mana yang boleh, yang berkaitan dengan helmet. Moga kita jumpa lagi di next vlog. Assalamualaikum.